Bagiku, Mas Ahmad Sobari bukan sekedar nama. Dia adalah inspirasi. Dengan sedikit modal, Mas Sobari muda rela merantau kemana-mana. Mulai jualan koran sampai kerja di pabrik rotan, apapun dia lakukan untuk maju dan tetap peduli dengan sesama. Demi keluarga, Mas Sobari semakin mantap mengadu nasib sampai jadi usahawan batik. Dan ketika modalnya habis ditipu orang, dia tidak mudah putus asa. Hingga melahirkan rancangan batik pelangi khas Pekalongan. Perjalanan Mas Sobari adalah inspirasiku. Dan aku adalah salah satu dari rekan kerjanya. Usulkan lelaki sejati dari kotamu. Sejati, emang bikin bangga.